Yo momen, welcome back to Game Project 92 lagi cuy. So guys, thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Di video kali ini langsung aja kita akan review salah satu mobil JDM cuy dari Jepang. Untuk mobilnya di sini baru pertama kali launching ya lisensinya. Kita ada Subaru Impreza 22B nih yang STI. Jadi ini salah satu mobil JDM yang langka karena diproduksi hanya 400 unit di dunia cuy. Oke, kita lihat dulu untuk desain keseluruhannya. Ini atapnya biasa aja, nggak ada tekstur atau karbon-karbonan cuy, karena ini mobil tahun 98. Untuk cup mesinnya di sini ada air scoop-nya. Terus untuk bumpernya ini gede banget nih, ini biasa di mobil-mobil rally ya, ini dipasang untuk fog lamp rally karena gede banget kayak gini. Tapi sini kita nggak dapat untuk fog lamp-nya. Terus untuk fendernya ini agak cembung ya, fender depan. Dan kita dapat pelek nih cuy. Ini pelek kayak model BBS nih. Kita lihat nanti untuk pelek BBS-nya hampir mirip nih untuk desainnya. Fender belakang juga sama, dia agak gembung. Ini mobil coupe 2 pintu ya, tapi untuk seat-nya ini ada 5 seat untuk penumpang. Desain belakangnya biasa aja, di sini nggak banyak tekukan-tekukan aneh untuk di tahun 98 ya, tapi untuk spoilernya benar-benar gede. Ini tuh salah satu rival dari Evo 4 dan Evo 5 cuy. Kalau yang sebelumnya kita bahas itu mobil Lancer Evo 6. Nah ini untuk yang versi lebih kakaknya lagi ya, dia lawannya tuh Evo 4 sama Evo 5 ya untuk mobil ini. Jadi mobil ini dia pakai penggerak all wheel drive ya kan. Ini mobil rally udah pasti all wheel drive. Kita lihat untuk slot livernya kita cuma dapat satu aja nih cuy. Dan ini warna birunya nih beda banget ya. Kita pakai warna biru glossy, beda sama yang official. Lalu biru metalik juga beda. Jadi untuk Subaru ini kalau nggak biru ya nggak Subaru ya kan. Jadi birunya bener-bener biru spesial cuy. Dan coba kita pasang untuk pakai painting yang warna-warna lain juga kayaknya nggak nyambung banget ya. Ini mobil Subaru udah pasti warna biru dah. Yang paling bener warnanya biru Subaru. Oke, lanjut kita cek untuk peleknya nih yang gue bilang. Ini peleknya hampir mirip sama BBS. Kita lihat untuk BBS-nya. Jadi di update kali ini kita kedatangan pelek BBS lagi cuy. Ini BBS yang sebelumnya. Desainnya hampir mirip ya, V kayak gini. Ini BBS sama, ini menurut gue sama kayak mobil BMW desainnya. Ini cuma beda desain aja, tapi untuk seluruh desain ini hampir mirip. Tulang-tulangannya model V kayak gini ya BBS nya dan gak jauh beda cuy sama yang officialnya nih, yang orinya dipakai sama Subaru tapi dia pakai warna gold. Mungkin kita akan swap-swap velg, bisa juga pakai yang Audi juga. Gue juga yang Lancer juga gue pengen pakai yang Audi. Untuk eventnya sama ya, ini eventnya sama mobil Mitsubishi Lancer yang Evo 6. Ini baru kali ini nih ada update, dapat dua mobil langsung dijadiin satu di eventnya cuy. Jadi untuk top speed lebih kenceng si Lancer, tapi untuk akselerasi beda sedikit ya, 0,1 second aja sih kayaknya, ubah nggak terlalu jauh gitu feelingnya. Langsung aja kita test drive. Ini mobil dia tahun 98, mobil JDM, diproduksi cuma 400 unit di dunia dan diekspor cuma beberapa unit, 16 ada di Inggris cuy. Jadi ini mobil kolektor item banget. Mesinnya sebenarnya di sini biasa aja, dia pakai 2200cc mesin boxer natural aspirated. Terus untuk tenaganya tuh dia di 345 HP ya cuy. Oke, kita test drive aja di sini akselerasinya. Lima second lah ya, nggak terlalu signifikan ya sama Lancer. Untuk braking positionnya dia agak bablas, dia agak bablas mobil ini cuy untuk pengeremannya. Kita akan tes handlingnya. Kalau suaranya gue lebih suka suara Lancer ya, karena tuh Lancer berturbo cuy, kalau ini belum ada turbonya nih. Oke, karena dia wheelbase-nya agak pendek kali ya.
dia lebih understeering banget cuy. Beda banget sama Lancer ya. Lancer tuh understeeringnya gak kayak gini nih. Dia ada understeeringnya kalau Lancer, tapi gak separah ini sih. Ini tuh kalian kalau buat yang suka ngedrift-ngedrift ya, ini enakan ini daripada Lancer. Cuma kalau dipakai untuk balapan, gue lebih prefer ke si Lancer Evo 6 aja deh kalian beli. Tapi kalau kalian salah satu penggemar mobil JDM Cars, ini harus dibeli sih cuy. Untuk interiornya, ini timeless banget ya. Masih pakai sistem speedometer analog. Kisi-kisi AC-nya juga simple-simple banget di tahun ini, udah keren banget cuy. Tapi suara engine-nya kan kita setahu kita ya, ini pasti pakai suara engine mobil mana. Tapi gue lebih enak dengerin suaranya iPhone 6 lagi cuy. Kayaknya gue masih belum bisa move on dari iPhone 6 yang sebelumnya cuy. Karena ini satu event, jadi gue langsung bandingin aja ya dia sama iPhone 6. Jadi lebih enak iPhone 6 daripada si Impreza ini. Tapi kalau kalian salah satu kolektor item JDM Cars, ini harus kalian beli cuy. Jadi sekian untuk review kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe dulu. Buat yang belum subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy. See you next to video.